Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot.
Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hamor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah